Terima kasih.
Tersangka
Pesan. Pada CCTV tercover pukul 14:29:18, tersangka Yuda Arfandi menengok ke arah kiri, kepalanya menengok ke arah kiri. Terima kasih.
lakukan dengan 32A. Tersangka Yuda Arfandi menengok ke arah kiri. Rekaman CCTV pada 16.32.21. Adegan ketiga mundur B, rekaman di CCTV pada 16.32.25, Yuda Arfandi menengok ke arah kanan. Tersangka Yuda Arfandi menarik pinggang korban anak ADC, membenamkan korban ke dalam air selama 24 detik. Terdapat pada CCTV di 16.32.28. Lanjut adegan ke 33A, tersangka Yuda Arfandi dan anak Nora keluar dari kolam renang menuju toilet. Sementara korban anak Nora tinggal di dalam kolam renang. Udah beres ya. Udah.